Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu 13 Mei. So, video kali ini saya nak buat update untuk minggu ni punya. Sebab hari Ahad hari tu ada buat analisa minggu ni macam mana dia punya flow kan. So, hari ni saya nak buat update. Pair pertama adalah AUD-USD. AUD-USD, masa hari Ahad hari tu saya ada buat analisa, kalau price tak berjaya break biru ni, yang sini kat sini tu 11 sebelah tu, dia tak berjaya break, boleh lah masuk entry sell kan, sebab dia punya retrace pun dekat 120 pip. Saya tak nak, so kat situ pun dah boleh sempat ambil order untuk sell, peluang sell, sebab nampak kat sini pun kalau katakan pada pukul 1 pun dia dah start turun, boleh je masuk entry. Sini ada tanda bearish yang kuat, boleh je masuk entry, sell dulu, ambil dalam dekat 60 pip, dah kira okay. Sebab jangkaan saya bila price berada di area yang zone biru ni, sebab saya target untuk buy pula lah. Tapi masa pukul 5 semalam, nampak petang tu dia membuat membuat penurunan yang bearish yang kuat lah kat sini. Sebab tu saya tak masuk entry buy lagi. Sebab kat sini pun ada tanda-tanda dia nak turun lagi dengan kuat. Kalau nak entry buy tu pun kena banyak hati-hati lah. Tapi saya kat sini saya dapat berjaya buat buy stop lah. So kalau buy stop, kalau dia trigger pun, kalau contoh turun, masak lah. Tapi kalau sebab semalam dia berjaya ni atas. Dan benda ni pun saya dapat target 60 pip lah. Saya dapat close di range ni. Terus close. So dah tak pening kepala lah untuk pair ni. Sebab tengok ni pun pukul 9 malam pun dia dah start turun. Kalau bagi saya macam gini, pattern ni dia nak naik balik tu pun dah kira berat lah. Contoh nak buy kan, bagi saya kalau nak buy, better price biar break. Maksudnya biar break daripada line zone resistance kat sini, zone biru ni. Bila dia dah berjaya break, baru boleh masuk entry buy lagi lah. Kalau katakan di sini kan, tu dia buat retrace ke apa, turun, baru boleh entry buy. Tapi masalahnya semalam dia dah start turun sikit. Saya rasa benda ni dia dah, minggu ni dia tak berjaya nak naik atas lah. Mungkin dia nak sambung turun. Okay, nah jangkaan saya. Tapi ni semua apa-apa pun hak market kan. Dia boleh naik, dia boleh turun. Kita hanya, sebagai saya seorang retail trader, hanya follow market dan follow technical lah. So yang ni, pair ni saya dah berjaya kena profit. So saya buat masa ni saya let dulu. Kalau ada tanda-tanda nak sell, lebih elok dia break dulu. Break lagi lah. Dia break sini, maksudnya kalau dia dah break ni, nak ke bawah lagi tu ada. Maksudnya boleh sambung ke bawah. Macam ni lah. Mungkin sambung bawa lagi kalau dia berjaya break. Ok, easy je. So pair yang kedua adalah AUD dan ZD. Minggu ni pun saya banyak trade yang warna merah ni pun, ni saya punya minggu ni lah trade. Ok, AUD dan ZD pada asalnya memang saya target sell lah, sebab reason dia dah berjaya break lower trend line kan. Lepas tu semalam pukul 1 pagi saya dah tidur tapi tak sempat lah tengok, dia dah berjaya buat shooting star. Tapi bangun sahur, nampak lah price dah buat terjun lah. So kat sini saya dapat berjaya entry
entry saya stop. Bawa masa ni kan, dia dah turun, tak kena lagi saya punya TP. Dia terus naik balik. Ha, layan dulu floating kan. Layan dulu. Baru berapa pip. Dekat 19 pip. Lihat dulu. So kat sini pun saya nampak pukul 5 petang dia dah start buat shooting star lagi. Tanda-tanda nak sell lagi tu ada lah. Sebab kat sini area lain stop loss lah. Masa ni saya biarkan je dulu. So kalau macam gini, kalau dia dah lebih 40 pip, boleh buat BE lah. Maksudnya alihkan stop loss tu ke sini. So katakan price ni dia naik atas, kena line kuning, maksudnya saya auto close dengan 1 pip gitu je kot. 3 pip. Sebab masa ni saya biarkan je dulu. Sebab saya punya target stop loss saya di area sini. So, biar je lah. Kalau dia nak jatuh lagi, rezeki lah. Tapi buat masa ni, kalau tak payah tunggu di area line biru ni lah. Katakan kalau pip tu dah dekat 60 ataupun 70 pip, close je. So kat sini, berapa kita punya? 60. Kat sini kan, di area sini dah dekat 63. 60 pip dah boleh close lah. Tak pun, kalau rasa nak biarkan lagi sampai target area sini, buat je ni, alihkan stop loss ni ke bawah daripada entry kita. So kalau contoh dia naik atas balik pun, kena stop loss pun tak ada rugi lah. Maksudnya setakat untung dekat 3 pip lah. So pair ni saya let . Pair yang ketiga adalah UCAT. UCAT ni masa hari Ahad tu saya buat analisis, mengatakan price ni nak jatuh turun kan. Tapi pada hari Selasa, Selasa ni dia dah ada tanda-tanda kuat lah. Sebab kalau nak cari entry sell pun, biar kat sini dah, maksudnya retrace dia dah betul-betul lemah lah. Macam gini kan, tanda shooting star. Dari satu kalau dia buat pimbal kat sini, maksudnya sedap lah untuk target sell. Kat sini saya berjaya juga entry sell sebab saya buat sell stop. Kat sini saya buat sell stop, dia berjaya kena. Lepas tu dia apa ni, dia naik balik. Dia naik balik apa ni, dah melebihi ni lah stop loss lah. Tapi kat sini saya berjaya buat BE lah. Sebab dia adalah, tengok kat sini sampai sini dah berapa pip, dekat 50 pip. So macam saya, mindset saya kalau dah lebih 40 pip, saya terus buat apa ni, saya terus buat BE lah. Kat sini dia dah makan saya punya BE lah. So kat sini tanda-tanda nak sell lagi tu, saya cakap macam dah tak ada. Sebab buat masa ni USD cuba nak menguat. So katakan kalau nak sell, saya lebih suka tunggu sell mungkin di area line sini. Maksudnya lepas dia berjaya break, maksudnya kalau dia dah berjaya drop, drop macam ini, dia arrow ni dah lebih daripada sini lah, baru saya akan masuk sell lah. Kalau tak, buat masa ni apa yang saya nampak, dia cuba nak dia cuba nak naik sampai di area sini. Ni di area sini, press cuba nak naik sini. So apa-apa pun, jaga money management lah, tu paling penting. Dan jaga risk to reward lah. So berapa risk kita nak rugi, berapa untung kita nak ambil profit. Bagi saya buat masa ni, untuk pair ni saya dah kena BE. Satu dah kena BE. Okay, ini saya biarkan je dulu. Sebab ini saya ada nampak tanda-tanda dia nak turun lagi. Buat masa ni buat apa pun, saya dah alihkan stop loss tu. Dan yang ni saya dah kena, saya punya profit lah kat sini. So satu dah kena kau untung.
So lagi dua ni saya, satu lagi dah kena BE, satu lagi saya biarkan je. Hari Senin tu pun saya tak sempat nak masuk order sell. Sebab saya dah stick pada saya nak buy. So tahniah lah siapa yang dapat entry sell yang kat sini. Sampai ke sini kan. Saya ada lagi makan besar. So jumpa next video untuk review dan update untuk next week. Dan terima kasih menonton sampai habis. Kalau suka tekan button like, kalau tak suka tekan button dislike. Jangan lupa komen dan share dekat kawan-kawan. Semoga membantu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.